Februari, kami dikumpulkan di Pendopo Kecamatan Grogol. Kalau harga sebelumnya itu tahun 2017, itu kan harganya itu perunya itu 15 juta. Jadi peru itu per 14 meter persegi. Okay. Lokasi yang dibebaskan pas depan toko ini sama Tanjung. Itu 2017. Lah, 2019 begitu diumumkan di pendopo kabupaten kalau harga itu turun menjadi 10,5, jelas kami keberatan. Masalahnya harga pasaran itu sudah naik sangat-sangat tinggi, 2-5 kali lipat dari harga sebelumnya. Terus akhirnya mereka mengadakan melakukan pendekatan, tapi bukan untuk musyawarah. Kan kami inginnya itu musyawarah, tapi mereka tidak ingin melakukan musyawarah. Yang mereka inginkan adalah mematok harga. Kami tanya, "Pak, kalau 2017 itu harga sudah 15 juta, kok 2019 harga malah turun? Apa alasannya?" Mereka katakan alasannya karena proyek itu PSN. Karena ini proyek PSN, Bu. Kalau 2017 itu kan belum PSN. Kalau 2019 itu sudah PSN. Tapi kami tidak bisa menerima alasan itu. Terus akhirnya berlarut-larut sampai kapan ya, Mas ya? Pokok puncaknya itu 31 Januari 2020. Itu banyak media online yang nyatakan berita itu tentang deadline yang tentang ditakut-takuti konsinasi itu, ya. Jadi selama kurun waktu 2019 sampai Januari 2020, menurut mereka, tindakan mereka tidak melanggar hukum. Tata cara mereka dalam melakukan bisnis to bisnis bagi mereka itu tidak melanggar hukum. Tapi bagi kami itu suatu penekanan. Kami lebih ke intimidasi. Kalau kami mengatakan intimidasi, karena apa? Setiap hari datang orang bersepatu, berseragam, loreng, coklat, putih. Setiap hari ke sini, hampir satu minggu sekali lah. Ya enggak setiap hari, hampir satu minggu sekali. Sampai aku bilang gini, "Pak, jenengan ini kok suwering ke sini, ini ngopo toh Pak? Engko lak dikirane aku kriminal, saya belum jauh-jauh, aku lak wedi toh Pak. Aku malah ngatur-ngatur. Mbok coba toh Pak, tanggapan aku dengan rekam, terus jenengan laporkan ke atasan, kan jawabanku akan tetap sama Pak. Kalau harga 10,5 kami tidak mau melepas." Bu, tadi kalau sedikit ya, tadi ada beberapa orang ya, mungkin petugas-petugas yang datang ke sini itu datangnya ke tempat jenengan itu ngapain, Bu? Ya menanyakan kenapa belum mau melepas lahan. Harga itu tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun harga itu akan tetap 10,5. Tapi hanya menanyakan aja Bu, enggak ada sampai tindakan apapun. Enggak ada. Terus saya balas gini, "Ya wes Pak, gini aja, aku ambil jalan tengah.
Kan harga pun jenengan patok ya Pak, 10,5. Iya Bu. Sekarang kalau harga bangunan Pak, kalau ngaten, kalau harga bangunan Pak, dia bilang gini, kalau harga bangunan itu mengikuti operasel Bu. Nah, yang jenengan nggak fair no Pak. Harga tanah jenengan ketok palu 10,5, terus harga bangunan mengikuti operasel, yang nggak bisa gitu, kalau ngaten. Masalahnya begini Bu. Kalau bangunan itu kan variasi, ada yang sudah keramik, ada yang belum, ada yang dilepo, ada yang belum, kan makanya begitu. Terus saya balik gini, ya terus Pak, jenengan tanah jenengan pukul sama rata, tanah pinggir jalan dengan tanah yang di atas sungai harganya dengan pukul sama rata 10,5. Alasannya apa? Kalau tanya ngaten, ya alasannya kan baik itu jalan pinggir raya, baik lahan yang di pinggir jalan raya, ataupun lahan yang di atas sungai, ataupun yang di gang-gang, kan kesemuanya itu fungsinya sama untuk bandara. Beliau mengatakan demikian. Saya balik, kalau jenengan mengatakan demikian, berarti untuk bangunan, mau itu di keramik, mau itu di plafon, mau itu di lepo ataupun tidak, bangunan itu pasti akan dihancurkan karena yang dibutuhkan adalah tanahnya bukan bangunannya. Berarti kami mau lepas kalau jenengan bisa menetapkan harga tanah itu 10,5 perlu, kami juga ingin ditetapkan harga tembok itu berapa per meternya. Kalau tembok meter per meternya. Beliau mengatakan tidak bisa. Kalau jenengan berkata tidak bisa, maaf Pak, kami juga tidak bisa. Kalau ngaten. Ya setiap kali kesini yang ditanyakan pasti itu. Makanya saya jengkel, mbok yo direkam, dilaporkan sama atasannya. Itulah Tuhan kami, kenapa kami tidak mau melepas lahan. Kalau aku ya Mas, kalau aku minta per meternya 4 juta. Per meternya 4 juta. Ya, berarti kalau diru 4.000 dikali 14 berarti itu 56 juta. Per 14 meter persegi. Alasan saya tanah usaha. Saya juga memiliki surat izin usaha. Terus waktu saya beli pun saya beli juga harga mahal. Tahun 2019 saya membeli ruko dengan luasan 70 meter persegi seharga 500 juta di Bulawen. Kalau Bulawen berarti kan masih satu area Mas. Ini kan yang dibebaskan Taroan, Brogol, Banyakan, Bulusare, Bulawen masuk dalam kecamatan Banyakan. Untuk kalau nilai yang diajukan apresial itu ketemu berapa satu runya? Satu runya itu 16.957. Kalau dibagi meter 1.211.000. Artinya jauh dari standarnya, sangat yang jauh yang gitu. Saya gugat ya Mas, itu alasan ya. Keberatan ya usaha dan tanah ya. Tanah saya minta per meternya 4 juta, untuk usaha saya minta 500 juta untuk ganti usaha ya. Oh, gitu. Kalau melihat omset atau penjualan dalam sehari mampu berapa Bu di sini? Usaha jenengan ini Bu. Kalau sepi sepi seperti ini ya, sepi seperti ini 25 juta. Paling sepi itu 25 juta. Juta itu saya ngeluh masuk kayak sombagi. Ya. 25 juta itu aku ngeluh baginya ke bayar beras, bayar gula sama sales. Kalau sedang 30 juta. Ya, itu rodo iso mesem. Ya. Kalau pas rame 35 juta mesem. Sehari itu ya. Ya. Artinya dengan pendapatan sehari, Ibu setiap hari buka atau apa seminggu libur sekali? Setiap hari buka. Karena kita butuh uang. Oh gitu. Iya. Artinya sangat dirugikan ya dengan adanya ini Bu. Sebenarnya aku sangat menderita loh Mas adanya proyek ini no. Jangan bayang nih ya. Selama 2 tahun 2019 sampai 2021 hidup dalam tekanan. Selama 1 tahun hidup di tengah-tengah bandara. Debu, bising, banjir. Kalau musim kemarau, debunya satu hari bisa nyapu 15 kali. Kalau musim penghujan semacam ini, belakang itu kan sungai, itu kan ditutup, dialihkan. Tapi
jalur pengalihannya itu belum memadai. Jadi mesti meludah ke sini, mesti banjir untuk yang gudang belakang. Ya toh, terus hama tikus. Bus, ampun niku malan. Hama tikus. Wis melanda. Nggih, harapan Bu dengan adanya gugatan Ibu ke pengadilan seperti apa? Harapan kami Bapak Dewan Hakim bisa menerima dan mengabulkan permohonan gugatan kami, bisa menerima bukti-bukti yang kami berikan, bisa mudah-mudahan mentaat, mudah-mudahan gimana ya, kalau mereka pasti taat akan hukum, mudah-mudahan yang di atas mengabulkan permohonan kami, kita jelas. Kita tahu banyak faktor X, kita tahu akan banyak adanya faktor X, itu jelas sekali. Jadi kami yang saat ini kami lakukan hanya berdoa pada Yang Maha Tinggi. Semoga akan ada jalan yang terbaik untuk kami. Nantinya